Ogi itu kan dulunya pernah satu manajemen dan istrinya itu pernah kerja sama bareng sama saya di infotainment kan. Jadi kedekatan saya sama Ogi itu ya dekat dari dulu. Jadi ngapain aja sih kan di sana? Ya ngobrol aja. Tapi saya sama sekali nggak menanyakan asal muasal asal kenapanya, karena apanya. Saya nggak mau mengulang pikirannya dia yang kemarin-kemarin ini membuat dia sedih lagi gitu. Ya ngomongin yang zaman di manajemen aja, seru-seruan sama dia. Dia pengen cepat selesai masalahnya. Standar lah kayak yang lain-lain. Cuman saya kan kedatangan saya ke situ itu hanya ingin memberikan support untuk Ogi. Gi, ini loh kejadian ini seperti ini, ini seperti ini. Jadi itu tidak hanya untuk Ogi, tapi untuk semuanya. Kita bisa pergunakan sosial media ini dengan baik. Jadi ya mungkin ada saatnya kita emosi, ada saatnya kita marah, ada saatnya ini. Kalau dikontrol jauh lebih baik sih. Tapi nggak sih kangen sama anaknya? Kangen dia, ya pasti mbak. Yang paling terenyuh itu ya ketika dia kangen sama anaknya, gitu dia pengen main lagi sama anaknya. Dia berharap mudah-mudahan di Natal tahun ini dia bisa udah segera beres masalah.